Hai semua, balik lagi sama gue di Hetadats. Dan gue kali ini akan membagikan cara main Arena of Valor AOV dengan server Taiwan ya, oke. Jadi gini caranya ya. Pertama kita download dulu APK AOV server Taiwan ya. Linknya ada di deskripsi, kita download lewat Google Drive ya. Kita download dulu, kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai ya, ini APK-nya kita download. Setelah itu oke, udah selesai. Oke, kita sudah download ya. Sekarang kita akan install ini. Kita tunggu. Oke, jangan dibuka dulu ya. Kita langsung buka browser lagi. Ntar tunggu dulu nih, ntar. Setelah kalian download, jangan dibuka dulu ya. Kalian download lagi. Itu namanya patch bahasa Inggrisnya ya, dan juga bahasa Indonya ya. Linknya ada di deskripsi ya semuanya. Taruh ntar. Ini dia bahan patch bahasa Inggris ya dan bahasa Indonesia. Gue di sini pakai Inggris ya, Inggris. Download patch Inggris. Kita download aja di sini. Sama ya kayak tadi, pakai Google Drive. Setelah kalian download, oke. Jadi kita buka AOV server Taiwan dulu ya. Tadi gue download ini sekitar 605 MB ya update. Dan sekarang ini kita lihat kayaknya ada sedikit lagi update ya. Nah kan 13 MB ya sekitar itu. Kita tunggu aja. Oke, sudah mau selesai ya. Kalau sudah selesai kita tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar. Ya, dan keluarin ya. Langsung keluarin. Setelah itu kita buka pengelola berkas, kita pilih arsip, kita cari yang tadi ya. Patch bahasa Inggris kita pindahin ke ini Android internal Android data com.garena.game buat KGTW ya. Kita pilih file sini, cari resource, kita cari language ya, dan CHT kita ekstrak di sini ya. Dan karena patch bahasa Inggris ini di dalam folder, jadi kita potong, kita taruh di tempat yang sama yang tadi itu ya, tapi tanpa foldernya ya, di sini nih yang tadi taruh aja, kita tempel, langsung tempel aja ya, kita klik OK aja apa. Dan gua bakalan coba buka itunya, gak ada kan. Nah gua buka ininya dulu ya, language maps txt itu gue buka, gue pengen lihat kayak mana isinya. Dan oke, ini bahasa Inggris ya, kita coba di game ya. Dan sekarang gue udah masuk di gamenya ya, AOV server Taiwan. Oke, di sini gue pengen lihat, pengen memastikan apakah patch bahasa Inggrisnya berfungsi dengan baik ya, apakah sudah terpasang. Kita lihat aja di sini. Oh, masih kanji ya. Kita lihat, coba kita lihat dulu.
Oke, di sini udah bahasa Inggris ya di sini ya. Gua rasa di sini udah jadi berarti ya. Kalian tinggal login dan rasakan gameplay AoV di luar negeri ya. Oke, sekian dulu videonya. Jika kalian pengen nanya silakan komen dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share ya supaya mereka tahu. Dan terima kasih, dan bye-bye.